Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Amanat 7TK Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengganti shockbreaker Honda CR-V 2015 ya. Karena kemarin sudah dicek secara fisik tidak kelihatan rusak. Tetapi ada dampak yang dicurigai, yaitu banyak itu kemakannya itu apa itu namanya bahasanya gruwal-gruwal itu ya. Jadi ada yang kemakan dalam, ada yang timbul, jadi tidak rata, banyak kemakan aspalnya seperti itu ya. Jadi kalau secara fisik tidak ada yang rusak, namun mengandai-andai biasa seperti itu permasalahannya ada di shockbreaker. Nah, kemudian dilakukan penggantian shockbreaker ya, ini masih proses, menggunakan spare part original. Nah, ini yang baru. Yang baru ya. Nah, masih baru. Masih sangat bersih, masih jos gandos. Nah, di sini yang original. Original itu menggunakan mereknya Honda. Nah, mereknya Honda. Honda Sewa ya. Nah, itu Honda Sewa. Ada nomor platnya 51621. Nah, cuma yang lama, yang bawaan mobil juga sama, mereknya Honda Sewa Indonesia. Nah, cuma bedanya di sinilah. Ini nomor apa saya juga nggak tahu. Nah, untuk kardusnya juga pakai Honda. Kemudian dilakukan penggantian stopper juga, sudah hancur. Nah, ini menggunakan stopernya menggunakan yang genuine juga. Nah, ini nanti karet stabilizer ya, beda ya. Nanti diganti semua. Coba akan dilakukan perbedaannya sama-sama tidak bocor, ini yang lama juga tidak bocor. Bedanya di mana? Coba kita lihat. Coba pegang. Nah, tangan dulu. Nah, ini yang baru, ini yang lama ya. Jadi sama-sama kita tegakkan, kita tekan sampai pol semua. Nah, sampai pol. Berat sekali. Nah, bedanya di sini. Nah, ini yang baru, ini yang lama. Jadi sudah jelas shockbreaker-nya lemah. Jadi kalau shockbreaker-nya lemah ini, dampaknya nanti banyak akan gruwal-gruwal gitu. Jadi tidak bisa halus. Nah, ini sudah tidak mau full. Ya. Ini shockbreaker-nya lemah. Padahal di sini enggak kelihatan bocor sama sekali. Oke, nanti akan saya lanjutkan untuk pemasangannya. Terima kasih. Nah, ini yang kedua. Ini untuk sebelah kanan berarti ya, R. Nah, cara melepasnya dengan cara tradisional menggunakan ikat kawat ya. Yang penting bisa mengerjakan. Ini yang kedua. Nah, ini yang ganti. Coba kita tes. Ini udah kelihatan beda ini, full ini enggak. Nah, bedanya jauh. Nah, kita berukur ya. Nah, sudah jelas beda. Yang lama jelas lembek. Terus kemudian untuk stopernya, cara pemasangannya seperti ini. Nah, ini dimasukkan di sini, disemprot biar mudah. Aduh. Nah, seperti ini ya. Dan di sini nanti dikasih pelumas agar gesekannya di bearingnya sini licin.
Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, juga komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.